Jadi atraksi seni dan budaya Bali Agak Pedawa ini digagas oleh anak-anak perantauan. Ya. Jadi Yenin Bayang umur 3 tahun itu mengajak berjalan dan bayi. Yang kami muliakan, sebelum kita masuk ke acara puncak, hari ini ada acara pemotongan tumpeng dari Suksema antuk galah tibana aku nunas galah akicak sunennya aku ngelantur nyatu akicak lukrang maloku ngaturang pangastung karu umat Om Swastiastu. Jadi mohon maaf kami menyita waktunya sebentar untuk seremoni pemotongan tumpeng karena pas momennya adalah ulang tahun perantauan yang ke-3. Ya. Jadi Yenin Bayang umur 3 tahun itu mengajak berjalan dan bayi. Itu masih nih organisasi perantauan pada melajah ayam mekejang. Aku ngidih nang nyama pedawa ayam mekejang. Was barengin pada ngacetan aku dumogi aku pada dirantauan satu pangbetes pada seger, kedua mebekel, ketiga apanga tetap bisa adung buka jani. Tuan ngidih kunang nyama pedawa termasuk aku ngidih nang nyama pedawa ani kebetulan ngelah panak atau umah-umah merantau Jakarta. Kami komunitas perantauan pedawa Bali Agak masih tetap menerima orang-orang pedawa untuk gabung di komunitas kami. Dabangalak walaupun durian gabung atau ubat terlambat, ada istilah terlambat. Yang penting ini untuk nama pedawa. Pemalak icak sampeanku terus selanjutnya mudah-mudahan perantauan tetap bisa eksis dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Program-program diantaranya adalah program rutin setiap galungan memberikan sembako gratis kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu di desa Pedawa. Kemudian mudah-mudahan kedepannya kita juga akan mengadakan donor darah dan pemeriksaan gratis untuk warga Pedawa. Termasuk terselenggaranya ini juga atas gagasan rembuk anak-anak rantau. Barengin ngacepang, mudah-mudahan tahun depan di tempat ini akan dilaksanakan festival yang kedua. Barengin ngacepang. Mudah-mudahan. Nah, aku sih dengan Aral Yogati, terakhir penyampaianku, apresiasi semua untuk panitia, baik panitia yang ada di Pedawa maupun yang ada di perantauan, Suksema Gati, bapun sukseskan acara ini. Terus apresiasi juga kepada Pak Mekel beserta jajarannya, terus Dani, Balian Desa, ini bahkan reportin uling nyilih tongos dini turmaneng sampai jani. Suksema Gati Upa selalu menggiring menemani perantauan. Tuh, termasuk semua warga masyarakat Pedawa, pengisi acara, penggiat seni, dan terutama warga Yehebung, luar biasa Gati. Di Maluan, Yehebung selalu identik dengan perdumpahan darah. Astungkara mulai detik ini akan berubah menjadi dusun bersih dan dusun cinta akan seni dan budaya. Kuliahku mendorong para dawa dan penyatuan yang saget ada satuan kulit kurang lebih atau pelih baru penyatuan atau kurang berkenan di hati bapak ibu semua. Aku nunas banget sama jati kasihna baji para mesanti. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan motivasi sebentar.
satu lagi motivasi dari penasehat perantauan pedawa yang ada di Denpasar. Untuk itu kepada Bapak Nyoman kami silakan. Om Swastiastu. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada rantauan pedawa. Saya ralat sedikit, yang ini bukan hanya di Denpasar, tapi ada di Patung, ada di Cianjur, ada di Taman. Semua rantauan pedawa kita rantau. Jadi selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan semoga selalu diberkati. Yang kedua, rantauan pedawa ini dari segala profesi. Ada buruh, ada pegawai, ada pegawai negeri, ada swasta, ada pusi, banyak. Kemudian dari semua dajil, dari semua dusun ada. Mari kita rangkul dan harapkan tetap bersatu untuk pedawa dan untuk kita semua. Jadi aku kalau takon, kalau enggak kalau lantasan, demen acara kini apa tara? Demen! Bina daya oleh apa tara? Karena itu, maka kita berjanji. Sepanjang berbekal yang ada dan seluruh masyarakat mengetahui, kita akan adakan bumi kejayaan, Pak. Desa kita berdesa baru. Kalau bisa, kita lebih baik, atraksinya lebih bagus, lebih menarik, dan citra kita jauh terangkat lebih baik. Tahap betul, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya, dan semoga kita tetap bersatu, dan semoga desa kita jaya. Om Santi Santi. Selanjutnya pemasangan tumpeng oleh Ketua atraksi seni dan budaya Baliaga Pedawa ini digagas oleh anak-anak perantauan dengan tujuan bahwa walaupun kita berada tinggal di luar Pedawa, ini sebagai wujud cinta kita terhadap desa kita dengan merealisasikan mengadakan atraksi seni dan budaya. Jadi kita walaupun tinggal di luar tetap cinta dengan seni dan budaya yang ada di desa Pedawa. Itu latar belakang kami mengadakan acara ini. Kemudian tujuan dari acara ini adalah sebagai bentuk program kita mendukung program pemerintah bahwa desa kami, Desa Pedawa, salah satunya adalah Desa Baliaga yang dicanangkan menjadi desa wisata.
dari makanya ajang ini kami berusaha untuk menjadikan sebagai ajang promosi, promosi wisata dalam bentuk mendukung program-programnya Bapak Bupati yang memilih desa kami menjadi desa wisata. Depan apa ani impianan pengurus perantuan Baliaga termasuk Alayang Mekejang mudah-mudahan bisa tersegara, apalagi Bupati Beleleng ipi banyampeang bahwasanya kegiatan ini kita disupport untuk mengajukan segala bentuk bantuan baik proposal apapun. Mudah-mudahan pembicaraan beliau kemarin beliau menyampaikan akan mengasih bantuan, mudah-mudahan nanti segala kegiatan perantauan Baliaga terutama dengan dukungan support dari masyarakat, mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi, termasuk apa potensi-potensi ani lebih hal kalinawae atraksi seni budaya perantauan pedawe atau Baliaga saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Thank you.